أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله كتاب شكر على الله سبحانه وتعالى karena malam ini kita masih diulang oleh Allah SWT untuk menyambung bicara kita tentang fiqh poligami. Alhamdulillah, tak apa, walaupun tak ramai sangat peminat fiqh poligami ini, insyaAllah yang penting yang hadir ini betul-betul serius untuk belajar, dan tak nak belajar saja, kita nak hasil dia, ya? Kita nak hasil, tak apa. Yang 3-4-5 orang yang hadir ini insyaAllah akan menjadikan contoh dan tauladan yang terbaik kepada baki-baki sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Boleh, tuan-tuan, eh? Boleh, insyaAllah. Tak boleh, senyum sudah cukup, eh? Tak perlu kata apa-apa, insyaAllah, mudah-mudahan, eh? Okey, tuan-tuan, yang muka Allah SWT, hari ini kita nak sambung cerita tentang fiqh poligami. Dan untuk maklumat tuan-tuan, kita punya program fiqh poligami malam ini live di Facebook juga. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat kita yang juga turut menonton di Facebook live, insyaAllah, alhamdulillah. Dan hari ini tajuk kita seperti yang jelaskan tadi ialah hukum dan adab poligami. Di dalam Islam, setiap apa yang kita lakukan, dia kena ada adab, ada peraturan dia. Ya, sama jugalah solat. Contohnya kita nak solat, bukan boleh terkejar solat ni ikut dan ikut mahu, ya. Macam mana kita nak buat, kita terkejar aja, tak boleh. Setakat dengar-dengar aja orang solat, kita tahu solat macam ni tak cukup, dia kena belajar. Begitu juga lah, apa-apa benda pun kita nak buat di dunia ni, dia kena ikut peraturan dia, ikut adab-adab, ada cara-cara dia, barulah dia boleh jadi sempurna. Abang kita tukang masak, chef lah. Chef pun maknanya bukan senang-senang lah, eh. Kena belajar, kena ikut kursus, masuk universiti lah, macam-macam, eh. Kena praktikalnya berapa lama, barulah dapat jadi chef yang bagus, eh, insyaAllah. Jadi dalam poligami pun sama juga, kita kena belajar. Jadi alhamdulillah, ya, kemudian kita belajar, pelan-pelan kita dapat memahami dengan baik, ya. Kemudian bila kita dapat memahami dengan baik, maka insyaAllah kita boleh jadi contoh dan tanda-tanda yang baik bagi pengamal-pengamal poligami. Okay, kenapa hari ini poligami tidak begitu diterima oleh masyarakat? Khususnya orang perempuan lah. Orang lelaki tak ada masalah, eh. Orang lelaki terima aja, kan. Yang masalahnya perempuan. Di antaranya ialah kegagalan, kegagalan sebahagian mereka yang berpoligami. Gagal nak tunjuk contoh dan tauladan yang baik. Sebab itulah, tuan-tuan yang ada kat sini ni, belajar betul-betul, khatam betul-betul, hadam betul-betul, buat betul-betul, insyaAllah akan tersebar luas lah di kawasan desa Anggeri ini orang yang berpoligami, insyaAllah. Lepas tu poligami contoh, mana kampung ataupun taman contoh poligami di desa Anggeri, insyaAllah. Boleh, tuan-tuan, eh? InsyaAllah. Okey. Jadi baik, nanti tak boleh berubah, eh? Baik, apa tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikannya, insyaAllah. Bismillah. Baik, bila kita cerita dalam banyak perkara-perkara, ya, yang khususnya berkaitan dengan apa nama ni, hukum-hukum Allah SWT, ya, Allah Ta'ala ciptakan manusia sebenarnya, Allah Ta'ala datangkan dengan hukum-hukum, dan juga Allah Ta'ala yang lebih tahu apakah yang diperlukan oleh manusia. Ya? Jadi, kita tak boleh nak kata, ya, maknanya bila seorang tu berpoligami, oh, ini ikut nafsu. Ya, ini saja-saja nak kata ini kaki perempuan dan sebagainya, tak boleh, ya. Sebab sebenarnya, selagi mana seseorang itu melakukan sesuatu mengikut hukum, mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang kita pun ada, ikut cara dia yang betul, maka tidak ada hak untuk orang lain mengatakan, oh, orang ini maknanya apa nama ini suka, maknanya menggantar, macam istilah yang digunakan, kan? Digunakan dicop, di-label dengan orang lain berpoligami, ya. Mereka sebenarnya sepatutnya lebih faham, eh? Lebih faham bahawa bila Allah SWT mencipta satu-satu hukum, ya, meletakkan satu-satu hukum, dia mesti baik. Ya, ini yang kita nak cerita sangat dengan orang perempuan, eh? Jadi ramai orang perempuan ni tak faham, eh? Dia tak faham sebab apa? Sebab dia lebih kepada emosi.
walaupun benda-benda lain orang perempuan dia boleh terima dengan baik, tapi bila cerita pasal poligami satu ni, Masya Allah, memang tak boleh terima. Payah sangat nak terima. Sebab apa? Antara sebabnya dia tak faham bahawa setiap hukum Allah yang Allah Ta'ala cipta, yang Ta'ala Allah Ta'ala jadikan itu, dia mesti bagus dan mesti baik. Tak mungkin. Dan Allah Ta'ala mencipta satu hukum itu sebenarnya adalah untuk kebaikan umat manusia secara umumnya. Mesti ada maslahah, mesti ada kebaikan dia. Sebab kalau tak baik, Allah Ta'ala tak akan keberikan hukum. Ya, Allah Ta'ala tak mungkin letakkan hukum yang tidak baik. Ya. Cuma masalah baik tak baik itu di atas penerimaan. Kalau Allah terima orang perempuan, dia faham betul-betul ini hukum Allah. Dia faham bahawa apa yang berlaku ini adalah ketentuan Allah SWT. Kalau dia tahu bahawa tak mungkin suami dia kahwinkan, Allah Ta'ala tak tetapkan. Kalau dia dapat terima benda ini, senang cerita lah. Habis cerita, tak ada isu, tak ada isu sebenarnya. Yang jadi isu ialah dia tak dapat terima ketentuan Allah. Yang dia tentu dia juga jadi isu ialah dia tak dapat terima menjadi mati. Dia kata suami dia yang kata. Dia kata dia sempurna, dia perfect. Bukan bermakna bila suami berkahwin lain, maknanya dia tak sayang kepada isteri dia. Bukan bermakna dia dah benci isteri dia ataupun dia dah boring dengan isteri dia, tidak. Bukan semesti. Kalau kita tengok Nabi SAW berkahwin, ada 11 isteri Nabi SAW. Adakah Nabi berkahwin kerana nafsu? Tidak. Adakah Nabi kerana boring dengan isteri yang pertama maka dikahwin isteri kedua? Tidak. Ada matlamat, ada perkara-perkara penting yang nak disampaikan kepada kita. Dan ada matlamat-matlamat tertentu yang kita kadang-kadang tak faham. Nah, orang yang tak berpoligami, dia tak faham. Kadang-kadang dia melihat dari satu sudut, tapi dia tidak tahu sudut-sudut yang lain. Sebab itulah saya memilih tajuk fake poligami ini untuk semata-mata. Bukan nak kempen, tapi kalau orang buat bagus, dapat juga saham kat saya. InsyaAllah. Tapi kalau dengar saja pun dah okey. InsyaAllah kalau kita tak buat pun, orang lain buat. Siapa-siapa kat ilmu ni, insyaAllah biasanya. Jadi, berkaitan dengan hukum Allah SWT seperti yang kita jelaskan tadi, bila hukum Allah Ta'ala mesti dia baik. Yang kedua ni, bila hukum Allah Ta'ala dia mesti ada masalah-masalah tertentu dan hikmah-hikmah tertentu di sebaliknya. Ya, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu manusia di tabiat semuanya jadi macam mana. Allah Ta'ala tahu bahawa lelaki ni memang kalau kita secara umum ni kita bercerita kat sini, orang perempuan ni kena faham satu benda ni. Orang perempuan Allah Ta'ala jadikan dia hanya untuk seorang lelaki. Itu fitrah dia. Dalam satu masa. Ya, dalam satu masa orang perempuan kena faham bahawa dia diciptakan hanya untuk seorang lelaki dalam satu masa. Itu fitrah dia. Memang kejadian Allah Ta'ala. Memang dah set dah. Rule dia macam tu. Orang perempuan tak ada fikir lain dah. Once dia kahwin, dia tak ada fikir dah. Tetapi orang lelaki dicipta oleh Allah SWT untuk 4 orang wanita. Fitrah dia macam tu. Dan Allah Ta'ala cipta daripada sejak azali lagi, orang lelaki ni memang dia boleh berkahwin 4 dan dia ada kemampuan untuk berkahwin 4 maksimum. Sama ada dia buat apa telah cipta. Tapi Allah Ta'ala jadikan dan sediakan setiap orang lelaki itu ada kemampuan untuk berkahwin 4 orang secara umumnya. Sama ada dia boleh laksanakan tidak atau terpulanglah kepada keadaan ekonominya, keadaan tubuh badan dia dan beberapa sebab yang lain. Jadi itu yang kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala mencipta satu benda itu adalah untuk kebaikan umat manusia. Ya? Kalau pun tidak kebaikan dilihat bagi orang perempuan, kadang-kadang dia tengok, kalau dia tengok dari satu sudut dia rasa macam tak seronok lah. Macam seolah-olah kurang lah. Bila suami dia kahwin, mula-mula kahwin yang pertama, setiap malam balik rumah dia, semua benda-benda yang suami dia beli untuk dia seorang je. Ajak berjalan setiap minggu, dia je. Setiap malam ada ikut balik rumah kan. Beli pakaian, pakai dia je. Tak kahwin seorang lagi. Dah kurang lah. Dulu setiap malam, ini selang-selang malam. Contoh, dulu pakaian nampak yang mahal sebab seorang je. Bila dah dua orang, dia tak punya masalah lah. Mungkin suami dia tak mampu, dia kena bagi dua. Dah, dulu pakaian mahal, sekarang dah kurang mahal lah. Contoh, dulu contohnya kereta, contohnya suami ada satu kereta.
Nah, kadang-kadang battery ini dibeli oleh istri yang pakai dulu ni. Nah, sekarang dah kena gili-gili lah. Jadi dari sudut nampak kekurangan, tapi dari sudut-sudut yang lain kalau kita lihat banyak faedah-faedah dia. Nah, cuma kalau kita tengok dalam apa hal sekalipun, ya, apa saja yang kita lihat, kalau kita nak cari kebaikan, akan jumpa kebaikan dia. Tapi kalau kita nak cari keburukan, dia akan jumpa keburukan dia. Sama juga kita dengan kawan kita, sama juga dengan istri kita, ya. Kalau kita nak cari keburukan, memang banyak keburukan. Sama juga istri, kalau nak cari keburukan kita, memang jumpa banyak. Dan orang yang paling tahu tentang kita, orang yang tahu tentang kita adalah suami. Kalau istri, suami dia lah orang yang paling tahu tentang dia. Buruk baik dia, kehebatan dia, kekurangan dia, suami dia yang tahu. Sama juga istri. Kalau suami, istri dia yang tahu. Kalau istri, suami dia yang tahu. Kalau istri, suami dia lah yang paling tahu. Tak boleh nak borok, tak boleh nak bohong kan? Sebab kita hari-hari bersama dia, kita tahu kan. Kata-kata dari Allah SWT, jadi secara umumnya kita kena faham ya, bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala cipta, walaupun kita tak nampak zahirnya dia merupakan kebaikan pada kita, tapi dia mesti ada kebaikan. Nanti insyaAllah kita akan jelas di masa-masa akan datang ya, tentang perkara-perkara kebaikan-kebaikan ya, kenapa kita nak sangat poligami ini, kenapa, apa kebaikan-kebaikan dia, kebaikan pada isteri apa dia, kebaikan pada suami apa dia, kebaikan pada anak-anak apa dia, kebaikan pada masyarakat apa dia, kebaikan pada agama apa dia. So banyak sangat kebaikan-kebaikan kalau kita nak tengok dari sudut kebaikan. Nah, tapi masalahnya ramai orang tengok dari sudut keburukan, sehingga kan walaupun banyak kebaikan, tapi bila orang nak tengok buruk, dia nampak satu buruk, habis rosak semua sekali ya, yang baik-baik. Ini masalah kita ya, ini masalah kita. Baik, tuan-tuan, muka Allah SWT, seperti mana saya jelaskan tadi ya, poligami secara umumnya adalah satu yang diamalkan dan disyarakkan oleh Allah SWT. Kita tahu bahawa seorang yang berpoligami sebenarnya dia melakukan suatu mengikut hukum Allah. Dia tak bercanggah dengan hukum syarak, dia tak bercanggah dengan undang-undang. Sebab itulah, setiap pengalaman saya, tuan-tuan, pengalaman saya, bila saya nak kahwin, saya kumpul anak-anak yang besar-besar lah. Yang besar-besar, yang nak faham. So, saya kata, anak-anak, abis nak kahwin. Abis nak calon, abis akan kahwin insyaAllah. Tapi abis nak bagi amalan kepada anak-anak, jangan, ni bagi amalan kepada anak-anak, ya. Jangan sekali-kali marah dan benci ataupun nak kutuk abi dan sebagainya kalau hanya abi kahwin. Kerana apa? Pertama, abi kahwin mengikut hukum syarak. Yang kedua, abi kahwin mengikut undang-undang. Tak ada sebab, tak ada hak untuk anak-anak nak marah abi, nak benci abi, nak kutuk abi kahwin. Tapi, ini janji abi. Sesuaikan dengan anak-anak. Jadi abi, kalau sekiranya abi cuai dan gagal menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah atau suami kepada ummi, maka kalau abi meninggal dunia boleh ludah kubur abi. Ha. Buat ni tuan-tuan. Boleh ludah kubur. Kalau abi berlaku tidak adil kepada ummi dan juga kepada anak-anak. Artinya kalau abi mula kahwin dia berubah sekali-galinya. Contoh dulu balik rumah, dah boleh tak balik rumah. Dulu mesra dengan anak-anak kau boleh balik. Asyik nak marah-marah, nak botan, nak pukul anak ada contohnya. Maknanya dah tanggungjawab nafkah tak bagi. Kemudian banyak benda-benda yang tak tunaikan. Kalau itu yang dibuat, kalau lima dia boleh ludah. Masa itu jangan ludah lah. Kan kena ludah balik kan. Tapi kalau balik balik boleh. Maksudnya apa ya? Maksud saya nak berikan gambaran pada anak-anak bahawa perbuatan yang kita lakukan itu sebenarnya tidak salah dari sudut syarak dan juga tidak salah dari sudut agamanya. So tidak ada sebab untuk dia marah. Tapi kalau kita cuai, tak mampu tunaikan tanggungjawab, okey. Nak marah, nak kutuk, nak benci, nak apa pun boleh, tak masalah. Jadi sebab itulah, anak-anak, dia tahu. Sampai sekarang pun, alhamdulillah, ya, dah lebih banyak tahun juga lah. Ya, dah lebih, saya ingat lebih 10 tahun, berpoligami, lebih 10 tahun, berpoligami. Alhamdulillah, anak-anak pun sampai sekarang pun dia tahu. Malam ni, dia kata, ada isi balik. Dia tahu, maknanya jadual tak ada. Anak-anak tahu, dan tak pernah miss. Tak pernah miss. Kalau saya nak miss, saya buat macam mana? Saya minta kebenaran. Aku dah satu cerita tuan-tuan. Satu ketika, punya nak jaga tuan-tuan bukan senang eh. Nak berpoligami ni bukan senang eh. Kalau kita tak fikir pasal akhirat, kalau kita tak fikir pasal dosa,
kita kedah kan, peduli apa kan, isteri aku apa yang pisau isteri dia buat. Kalau isteri kita tak balik, kenapa kan? Balik-balik itu pun dia membebel kan. Dia kata itu macam dia tulis kuasa apa benda macam-macam kan. Alah kita orang lelaki kan, kau tak tahu je, boleh je. Tapi oleh kerana kita fikir apa yang kita buat itu, kalau bercakap dengan kusyarah, kita akan ditutup dalam Allah SWT, maka kita kena jaga juga supaya sedaya upaya kita memberi hak mereka dan tidak mencuaikan hak mereka dan tidak sekali-kali melebihkan yang mana-mana. Satu ketika tuan-tuan, ini pasal giliran. Satu hari, masa tu baru isteri dua. Sekarang baru tiga. Ya? Masa tu isteri dua, so, satu ketika saya balik daripada kerja, saya rasa penat. Yang penat, biasanya giliran bermula selepas maghrib. Ya, selepas maghrib. Sebalik rasa penat, petang tu saya nak berehat di rumah isteri yang kedua. Ya? Nak berehat di rumah isteri yang kedua, sementara tunggu maghrib sebab penat. Ya? So, saya mesej dengan isteri yang pertama, sebab giliran dia malam tu. Saya kata, okay, biasalah kita orang perempuan kena panggil instruksi dalil lah macam mana kan. Tahu sama lah tu. Dalil lah sayang macam-macam lah. Nak. Biasalah orang perempuan ni suka benda macam tu kan. So layan je lah. Dia kata nak dalil. Dalil lah kita. Nak sayang. Sayang lah kita kan. Kalau panggil nama saja rasa tak mesra kan. So kita panggil lah. Okay, Lin. Nampak balik. Malam ni minta izin. Minta izin nak tukar giliran dia malam ni kepada malam besok. Saya pun tidur. Lihat kan. Lepas maghrib lah, sebelum maghrib, ya, saya pun hantar mesej. Ya. Lepas tu, bila-bila saya dah hantar mesej, saya harap Pak Isti akan bagi respon, maknanya boleh atau tak. Ya. Lepas tu tak macam mana, saya lepas maghrib tu saya rasa penat, saya tunggu jawapan dia tak ada. Ya. Saya kata dia dah okey. Ya. Sedang-sedang pukul 1 pagi. Saya tidur rumah lepas balik tu, lepas balik semua saya tidur balik, yes, dengan harapan dia improve lah. Dan permohonan dia, pukul 1 pagi, tengok tak ada jawapan. Ya pun tak, tidak pun tak. Jadi saya balik. Pukul 1 pagi tu kan. Eh? 1 pagi, drive kereta balik rumah, sampai rumah saya kata, kenapa kau balik? Dia tanya kita pula kenapa. Kenapa balik? Kita kata, dah tak beritahu, boleh tak boleh. Kan, permohonan tak lulus, dia lulus, kita tahu, kau balik lah. Artinya boleh tuan-tuan, artinya kalau kita nak jaga, nak jadi adil, sebenarnya payah. Tapi itulah di antara perkara yang perlu kita jaga kalau kita nak buat poligami. Kalau tidak, pertama dia berdosa lah. Yang pertama dia berdosa kenapa? Kerana dia telah merampas, mengambil hak orang lain. Artinya isteri kita tak berdosa lah sebab kita yang menentukan malam mana giliran dia. Artinya kalau kita tak tunaikan tanggungjawab itu, maka kita berdosa di hadapan Allah SWT kerana kita rampas hak dia. Pertama. Yang keduanya, bila kita tidak berlaku adil, secara otomatik isteri yang kedua, contohnya dia akan senang lah. Wah, nampak kekandaku dia dah lebih cenderung kepada aku, lebih sayang kepada aku. Maka dia lagi naik angin. Ada masalah ni, akan datang akhirnya masalah ni. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ni, akan kecil hati lah isteri kita. Bila mula kecil hati orang perempuan dia kata, Masya Allah, kalau seorang mudah sikit, dia tak ada fikir apa-apa. Tapi kalau ada dua ni, ada tiga ni, dia akan fikir macam-macam. Ya, dia akan fikir, kita akan lebih ke orang ni. Bila kita pergi ke orang ni, orang ni kata lebih ke orang tu. Pergi ke yang ketiga, yang ketiga kata lebih yang tu. Itu dia di antara isu-isu yang perlu kita hadapi. Sebab itulah kita kena kuat tuan-tuan dan kita kena pegang untuk prinsip-prinsip Islam. Kerana kita kahwin bukan setakat dunia saja, bukan kita nak seronok-seronok saja. Kita nak bawa kalau boleh kahwin kita tu ke akhirat, sama-sama masuk syurga Allah SWT. Tak naklah kita kahwin 2, 3, 4 seronok-seronok mati masuk neraka oleh Azulillah. Kita tak nak macam tu. Tapi kalau kita kahwin dengan betul, niat yang betul, dan kita tunaikan tanggungjawab dengan betul, insyaAllah, ya, isteri-isteri kita yang ada itu nanti akan bakal membantu kita membawa kita masuk syurga Allah SWT. Sebab tuan-tuan, ya, malam tadi saya ceramah dekat pelajar-pelajar. Saya kata, kalau kita dalam organisasi, nak berjaya dalam organisasi, kita kena ada tim. Ya, kita kena ada tim.
Maknanya kalau kita hebat macam mana pun, kalau kita tak, kita bekerja seorang, dia tak boleh berjaya. Perdana Menteri yang hebat, dia ada, kerana apa? Kerana mungkin ada menteri-menteri yang hebat. Ada pegawai-pegawai yang hebat. Itu yang menyebabkan dia jadi hebat. Kalau dia seorang-seorang hebat, dia tak boleh mana. Sama juga kita nak masuk syurga, tak boleh seorang-seorang. Kalau kita duduk seorang-seorang, contoh, berapa banyak kita nak baca Quran hari-hari. Sebab seorang kita je. Kita apa yang kita buat itulah yang membuat kita masuk syurga. Kita baca Quran berapa banyak. Berapa juzuk saya baca Quran. Saya kadang-kadang mengatakan, ya Allah, anak baca satu juzuk seminggu, sebulan bukan dalam bayar. Awal lain, Masya Allah, hebatlah. Kita nak cerita, dalam zikir, berapa ribu zikir kita boleh buat. Tahajud setiap malam boleh buat. Puasa, paling pun kami dengan dapat di sini, boleh buat ke? Itu pun kita tak mampu. Bayangkan macam mana nak masuk syurga Allah Ta'ala kalau kedekat kita seorang. Sebab itulah kita kena bela tim. So, biar membela tim ialah antaranya kita kahwin. Satu orang, satu tim. Bila kita kahwin dengan isteri kita yang pertama, kita didik dia dengan baik, dijaga solat, dijaga aurat, ditunaikan tanggungjawab yang baik, setiap apa yang dia buat akan dapat pahala dan ganjaran untuk kita. Kita duduk kat surau, yang kita solat, isteri kita solat kat rumah, solat kat rumah. Kenapa dia solat? Kerana kita didik dia untuk dia solat. Kita suruh dia, kita selalu ingatkan dia solat. Setiap kali dia solat, maka dia telah memberi sumbangan pahala kepada kita. Itu baru satu tim. Kalau ada dua tim, dua isteri, isteri yang kedua pun solat sama juga. Kalau ada anak pula, macam saya Alhamdulillah, 15 anak. Bayangkan kalau isteri tiga solat, yang kemudian belum puasa, dia puasa, kemudian 15 anak itu juga solat dan berdoa untuk kita, subhanallah tuan-tuan. Kalau kita mati, inilah yang bakal kita dapat pahala secara berterusan, insyaAllah. Penting tuan-tuan, itu tim kita. Itu tim kita, sebab tu tuan-tuan, saya amat-amat menggalakkan tuan-tuan membina tim ini untuk cepat masuk syurga, insyaAllah, untuk bantu orang semuanya, bantu kita untuk masuk syurga. Bukan fikir dunia, seronok-seronok ya tuan. Bagi tahu kat isteri kita, abang nak tim yang kuat, yang strong, yang membantu abang untuk masuk syurga Allah SWT. Isteri yang ada, ini jadi bos pada tim ni. Leader, team leader. Isteri yang pertama dia team leader. Yang kedua tu, yang kedua, yang ketiga, keempat tu, assistant dia. Sama-sama jom kita memberi sumbangan kepada suami kita. Sama-sama bantu dia supaya dia dapat masuk syurga bersama-sama dengan kita. Kampes kan tuan-tuan? Kita duduk saja, kalau dekat kita lagi pun anak kita masa solat, isteri kita masih berdoa kepada kita, subhanallah. Seronok ya tuan-tuan, duduk dalam kubur rehat, rest tuan-tuan, ada orang tolong amal, buat amal berterusan untuk kita, subhanallah. Hebat tuan-tuan, hebat. Tapi jangan salah pilih isteri. Ini pun kita akan bincang nanti. Apa bahaya ni, bahayanya kalau sekiranya kita salah pilih isteri. Masalah pilih isteri, masalah besar tuan-tuan. Ya, bukan sahaja dunia, kita dapat neraka. Dapat neraka dunia akhirat. Dunia pun dapat neraka sebab hidup kacau bilau. Kemudian di akhirat pun lagi kacau bilau. Sebab isteri-isteri tu, kita gagal nak idea dia, kita gagal nak bentuk dia, kita gagal nak tarbiah dia. Maka dia buat benda-benda yang kita larang, kita suruh, lain, dia buat lain. Jadi masalah. Pada dalam dunia pun dah stres, masuk kubur stres, masuk berapa lagi stres. Jadi itu pun kita akan cerita nanti pula insyaAllah, ciri-ciri isteri yang soleh, yang bagaimana kita nak pilih isteri-isteri itu, tuan-tuan. Baiklah, tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, bila kita cerita tentang hukum, ya, tentang hukum poligami ini secara umumnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, ya, fankihu ma taaba lakum minan nisa, mathna, dua, وَذُلَاثَ 3 وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً كَلَمْ سِنِي كَمْ تَعْمَامُ. Asalnya tu yang sebab dia, ya, فَقِيُوا مَا أَطَوَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى. Jangan kamu kahwin dengan kalangan orang yang baik, ya, wanita yang baik. Mathna, Allah Ta'ala sebut dua ni. وَذُلَاثَ 3 pada 4. Dalam keadaan mana kita disuruh untuk berkahwin dengan seorang, dalam keadaan fa'in khiftum alla ta'dilu fawa'idah. Kalau takut tak boleh berlaku adil, maka kahwinlah satu. Jadi maksudnya bila? Maksudnya orang yang berkahwin seorang ini, sebenarnya dia belum lagi maknanya mengikuti secara sepenuhnya ayat yang disebutkan oleh Allah SWT. Kecuali
dia memang yakin, dia rasa memang tak mampu untuk berlaku adil, maka pada ketika itu barulah dia menepati ayat. Tapi kalau dia mampu dan dia yakin boleh memberikan kemampuan, ada kemampuan untuk berkahwin, dan dia ada kemampuan dari berbagai-bagai sudut, dari sudut fizikalnya, dari sudut hartanya dan sebagainya, maka pada ketika itu sebenarnya tuntutan, bukan tuntutan, mana digalakkan untuk dia berkahwin lebih daripada satu. Sebab apa? Sebab kita nak banyak tim. Kita nak banyak tim. Jadi tuan-tuan, maka Allah SWT secara umumnya, syarat untuk berkahwin, ya, untuk berkahwin, yang disebutkan oleh Allah SWT seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Adil. Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran cuma satu saja syarat yang paling utama, fa'in khirtum alla ta'adilu fawahidah. Kalau saya kamu gagal, kamu takut contohnya tidak mampu berlaku adil, maka kahwinlah dengan satu. Artinya dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahawa syarat yang paling utama untuk seseorang itu berkahwin lebih daripada satu, ialah keadilan. Itu yang paling besar lah, pokok yang paling utama sekali adalah boleh berlaku adil. Okey, cerita pasal adil ni tuan-tuan, tak ada orang tahu. Ya, tak ada orang tahu. Yang tahu kita. Ya, yang tahu kita, yang tahu sama ada kita mampu atau tidak berlaku adil. Orang lain tak tahu. Cuma persoalannya, macam mana kita nak tahu kita ni boleh atau tak mampu atau tidak untuk berlaku adil? Nah, macam mana? Orang tahu mah? Boleh tak berlaku adil rasa-rasa? Tak tahu yang payah tak tahu kan? Payah nak tahu. Nak tahu senang je. Buat dulu. Setuju tak tuan-tuan? Macam abang tanya, okey, abang buat kuih, pastry, kek yang cantik, yang hebat, yang dia punya rasanya, Masya Allah. Abang buat, macam mana tahu dia sedap? Kena buat dulu kan? Kena buat dulu. Buat dulu, ikut dia punya formula-formula dia, dia punya resipi-resipi, masuk. Masak, makan, masuk mulut, baru tahu sedap dia. Sama juga dengan kahwin, tuan-tuan. Kita selagi mana tak kahwin, kita tak tahu keseluruhan kahwin tu. Oh, macam tu orang semua nak kahwin, tapi tak kahwin. Tahu? Tak tahu. Dah kahwin. Sama juga dengan poligami, tuan-tuan. Bukan nak kempen, cuma nak cerita je. Mana tak tahu, tak ada orang boleh bagi judgement kata, oh ini tak ada, ini tak boleh. Bila kita, tapi syarat untuk tahu, untuk kita kahwin ya, pertama kita mesti yakin. Saya buat contoh, kita ambil satu sudut dulu, keyakinan, maknanya keyakinan kita dah sudut ekonominya. Contoh kalau contohnya kita gaji RM3,000 lah contoh. Kita gaji RM3,000. RM3,000 ni kalau kita tengok dia punya dari sudut kemampuan kita, pertama contoh kalau dekat anggrek ni RM1,000 sewa. Okey, RM1,000 sewa. Bayar instalment kereta RM500. Dah RM1,500. Ini belum ada anak ni, ini baru bujang ni. Makan minum RM1,000. Ada katalah RM500 lah. Tak cukup RM500 Mungkin RM1,000 makan. Ada lagi RM500. Minyak kereta tol habis. Okey. Sekarang ni itu bermaksud bahawa tuan-tuan, kalau kita ada RM3,000, kita memang tak mampu dari sudut keuangannya untuk kita berkahwin lebih daripada satu. Maksudnya kalau kita kahwin juga, kita tak mungkin boleh berlaku adil. Nak adil macam mana? Duit RM1,000. Tak nak bagi nafkah pun tak cukup. Nak cari rumah sewa pun tak cukup. Nak bagi makan pun tak cukup. Tak boleh. Maka itu membawakan kemudaratan. Maka pada ketika itu dilarang. Bahkan haram untuk kita berkahwin dan berpoligami dalam keadaan itu. Tapi apa solusi dia? Boleh, tak masalah. Tak ada duit pun tak apa. Ya? Gaji RM3,000 pun masih boleh berkahwin, tuan-tuan. Saya bagi cara dia. Ya? Cari orang yang bekerja. Ya? Cari orang yang bekerja. Orang yang gaji mungkin RM3,000, RM4,000, RM5,000. Ramai tak keluar sana yang nak kahwin? Ramai tuan-tuan. Ya? Carilah orang 60-70, insyaAllah jumpa tuan-tuan. Tapi kita pun tak nak 60-70 kan? Nak yang muda-muda, ada dara kan? Tak salah, tak salah. Nak anak dara pun tak ada masalah. Sebab Nabi pun memang menggalakkan kita berkahwin dengan anak dara. Ya? Tidak masalah. Ya? Contoh. So, Allah ni cerah ni nampak ya, insyaAllah nampak jelas nampak ya. InsyaAllah peluang-peluang tu ada ya, insyaAllah. Jadi sebenarnya boleh. Dan kadang-kadang kita lihat ramai orang yang di luar sana yang menunggu, tak ada orang nak kahwin dengan dia.
ya, orang yang kadang-kadang ada pinter, orang yang ada kedudukan yang tinggi, tak ada orang nak kahwin dengan dia. Dan ramai yang bersedia untuk kahwin, tak apalah bang, asal kahwin dengan saya je. Abang tak payah fikir aku. Duit hantaran tak payah, saya settle semuanya. Rumah saya dah ada, kereta saya ada, bang, segala. Saya siap pergi elang lagi ke abang. Oh. Tuan-tuan, gaji RM3,000, ada sikit nak pergi elang, pun nak kahwin dengan dia, elang RM3,000. Okey, boleh tak? Boleh lah. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Sebab nafkah ni memang wajib kata suami. Tapi kalau isteri kata, tak apa bang, nafkah saya lepaskan. Abang tak payah bagi nafkah, saya boleh tanggung sendiri semua-semua. Asal abang kahwin dengan saya je. Selesai masalah tuan-tuan? Boleh. Walaupun gaji RM3,000. Sebab tak semestinya segala-galanya daripada kita. Kalau izin isteri yang ke, yang kedua nak kahwin dengan kita. So ada peluang tuan-tuan? InsyaAllah ada peluang. Masih ada peluang kan? InsyaAllah. So jangan putus asa eh. Jangan mudah putus asa tuan-tuan. Walaupun maksudnya ya, dengan RM3,000 itu tak cukup, ada solusi dia. Ada keadaan dan jalan untuk menyelesaikannya. Sebab hari ini kita tengok tuan-tuan, ya, ramai orang-orang yang maknanya berusaha macam-macam buat cara orang perempuan. Kita tengok hari ini perempuan, kadang perempuan pun sangat ramai. Kalau pergi kat UCM untuk kelas saya tuan-tuan, ada tutorial dua orang je lelaki. Dia lain semua perempuan. Nah, kelas 40 orang, 10 orang kat depan tu lelaki. Dia lain semua perempuan. Nak ceritanya, orang perempuan sangat ramai tuan-tuan. Jadi kalau kita tak kahwin dengan mereka, siapa nak kahwin? Yang kesian lah. Yang sebab tu lah, saya borang-borang dengan seorang akak ni. Dia bertanya satu soalan lah. Jadi saya tanya, saya suka bertanya bila saya borang-borang cerita tanya pasal poligami dan sebagainya. So dia kata, dia bersetuju, seorang perempuan ni dia bersetuju. Dia kata poligami. Sebab apa? Sebab saya tahu, saya dapat rasa macam mana kalau seorang perempuan yang contohnya dia dah kahwin mula-mula, kemudian bercerai. Dan dia perlukan seorang lelaki yang melindungi dia. Kalau tak ada orang nak kahwin dengan dia, contohnya. Jadi dia perlukan seorang yang melindungi dia. Jadi orang yang menentang poligami, wanita-wanita kata dia lah di pandangan dia, seorang perempuan. So dia kata orang yang menentang poligami ni adalah orang yang tak dapat rasa kesengsaraan dan kepayahan, sakitnya hati, bukan hati lah, sakitnya perasaan, maknanya terseksanya jiwa orang yang nak kahwin tapi tak dapat kahwin. Jadi apa salahnya kalau isteri kita mana ya? Macam berkongsi, bukan berkongsi lah, maksudnya berkongsi dia panggil. Boleh lah berkongsi ya? Apa salah berkongsi? Sharing is caring kan? sama-sama ya? Sebab sebenarnya tidak kurang pun ya? Kalau pun sedikit kekurangan, itu adalah urusan-urusan dunia. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala yang besar. InsyaAllah kerana kesanggupan kita untuk memberi hak sebagian daripada hak kita kepada orang lain. Jadi secara umum ya tuan-tuan, yang kita sebutkan tadi, perkara yang paling penting dalam perkahwinan khususnya poligami ialah berlaku adil. Baik, berlaku adil ini dalam keadaan macam mana? Berlaku adil pertamanya ialah berkaitan dengan pembahagian giliran dan nafkah. Ini macam saya sebutkan tadi lah, nafkah itu yang paling utama. Maksudnya kalau kita bagi isteri kita sebulan, katalah kita baru kahwin yang belum ada anak, so setiap isteri perlu dapat RM1,000, maka kena bagi RM1,000. Tak boleh bagi RM1,000 kat sini, yang ni dia tak apa-apa, tak kurang-kurang layanan, dia tak bagus, terus bagi potongan, 80% bagi, 800 ni, jadi 1,000 jadi 800. Walaupun mereka tak ada hubungan, mana tak tahu antara satu sama lain, dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa kerana tidak berlaku adil. Tak boleh. Bila sebuah nafkah, wajib berlaku adil. Kemudian yang keduanya ialah dari sudut giliran. So, untuk giliran tuan-tuan, yang saya nak share dengan tuan-tuan, dia ada beberapa kaedah. Yang tak politik, saya bagi ilmu-ilmu dulu. Lepas tu kalau tahu, senang nak buat. Boleh terus buat, boleh pilih. Yang mana nak pakai, yang sesuai. Saya buat berdasar pengalaman lah, lebih kurang saya nak share dengan tuan-tuan masalah tentang giliran. Giliran ada kadang-kadang saya buat satu malam kat sini, satu malam balik lagi, lepas malam ketiga, keempat balik lagi malam ya, orang yang dia tu. Nah, yang pertama balik, 1, 2, 3, kemudian balik, pusing macam tu ya.
Tapi bila pusing macam tu kadang-kadang ada masalah. Sebab kadang-kadang ada orang yang setiap minggu kena hari minggu. Sedangkan hari minggu adalah hari yang paling utama, yang penting eh. Sebab hari minggu lah hari yang kita bersama dengan isteri kita, dengan isteri-isteri kita. So, apa yang buat? Kadang-kadang saya buat 2 malam. Tapi bila sampai apa nama ni, waktu hujung minggu saya buat tengok badan. Kalau minggu lepas ada, dia pun ada minggu, ya, maka saya tukar. Supaya semua adil. Maknanya, adil kita tuan, bila dia nak kasar kegiatan dia, nak kira tu, hujung minggu lain. Ya, sebab hujung minggu kalau saya ni, setiap malam nak kan, 10 malam mau balik. Hampir setiap malam, 10 malam mau balik. Ya, pukul 7, pukul 8 dah pergi berjalan. Memang macam tu. Ya, jadi memang hari kerja memang tak ada masa untuk bersama isteri lah. Cuma saya bagi hari ni, satu hari. Jadi satu hari ini sangat kritikal untuk diberikan dengan cara yang sangat adil. Supaya tak ada orang terasa. Ya, dan itu supaya orang tak terasa, isteri kita tak terasa yang dia tak biar hukum kita bertepatan dengan hukum yang ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian selepas itu dia ada isu juga. Dia ada isu sikit. Bila kita buat giliran sebegitu, dia akan jadi masalah bila kita nak tukar. Kadang-kadang sepatutnya, okey, contohnya malam ni malam yang pertama, malam isteri yang pertama, okey. Lepas tu, sebab-sebab tertentu ada keperluan, ada keperluan isteri yang kedua minta kita bermalam di situ untuk ganti. Oh, dia ada isu ke situ. Dia nak cerita, pasal apa pun ni, tuan-tuan dia kata sensitif, belum-belum macam tu pun dia jadi sensitif, padahal dia boleh ganti je. Tapi orang yang kedua ni pun, dia ada keperluan. Dia yang pertama pun, okey, abang saya nak abang ni awal ni. Macam mana pula-pula? Jadi lepas tu saya kata, okey, tak apa. Kita buat satu keadaan lain, ya. Kira hari, berapa hari setiap minggu ya, orang terdapat. So saya buat calculation, okey. Oleh kerana ada 3 orang, setiap orang mesti dapat 10 hari minimum setiap bulan tanpa kira masa dan tempoh. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya kalau saya nak bermalam di rumah isteri kedua 2 malam, tak ada masalah. 2 malam, dia akan ambil 2 malam, maka dia tinggal 8 malam lagi. Cuma saya akan aturkan di hari-hari minggu dia. Dan saya akan aturkan hari minggu dia. Maksudnya supaya setiap orang akan ada hari minggu secara pilih-pilih. Jadi, bila itu yang berlaku, maka tak ada isu. Okey, sebab saya kata ini adalah hak penentuan setiap isteri mesti dapat 10 hari, tapi penentuan hari itu bergantung kepada suami. Masih ada, masih berlaku adil. Hari minggu dia akan dapat mengikut peraturan perkara ataupun mengikut ketetapan yang kita telah lakukan. Jadi itu penting tuan-tuan, bukan sekadar giliran. Menentu hari-hari giliran pun sangat penting. Dan nak share dengan tuan, ya. Kalau kita berpoligami, 1 jam pun boleh jadi isu. Sekejap, nak singgah. Sepatutnya malam ni, lewat sejam, itu pun boleh jadi isu. Kadang-kadang 10 minit, 50 minit pun boleh jadi isu. Sebab itulah ini antara cabaran-cabaran lah. Tapi insyaAllah, ya tuan-tuan, bila kita, apa nama ni, dah biasa, dah mana boleh adjust semua dan sebagainya, perkara itu dah tidak jadi masalah. Mereka mula-mula tu pening kepada kata-kata, ya. Mula-mula pening juga anak atur yang ni, kan. Tapi dah mula-mula kelamaan, bila kita dah biasa, dah jadi, tak ada masalah. Dia rasa tambah pula, kan. Okey. Jadi, tuan-tuan, untuk Allah SWT, kita waktu isyak sudah masuk dan kita tidak akan panjang nak bicara kita. Bila kita sampai waktu isyak, kita akan berhenti dan itulah sedikit sebanyak perkongsian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ia menjadi membakar semangat untuk tuan-tuan, ya, untuk mencuba. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Banyak macam doa, cari cara-cara yang sesuai. Saya doakan anda semua berjaya. InsyaAllah mudah-mudahan. Bismillah. Okey, tuan-tuan, untuk Allah SWT, itu saja perkongsian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik kepada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, saya tak maunya. Itu adalah perkembangan saya sendiri. Aku berkata, ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.